Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe, subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang radio protokol stack di LET ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari itu adalah kayak seperti aliran datanya atau aliran signaling yang akan dibuat dari mulai CUI atau usernya sampai ke core ya teman-teman. Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin jaringan LTE nih, LTE itu kan 4G ya. Nah, 4G itu bisa dinamakan juga dengan EPS, Evolved Packet System gitu. Dimana setiap jaringan itu kan pasti terdiri dari dua bagian ya. Ada yang bagian RAN, dimana kalau LTE ini RAN-nya dinamakan dengan EUTRAN. Dan ada bagian core, core-nya dinamakan dengan EPC, Evolved Packet Core, Evolved EUTRAN gitu. Terus apa namanya? Di bagian EUTRAN sendiri itu kan 4G kan terdapat namanya InnotB ya. Nah, InnotB adalah bagian dari EUTRAN. Jadi di LTE itu pembedanya dengan jaringan 3G, 2G ataupun 1G gitu, bedanya adalah di InnotB ya, di bagian side-nya itu bisa langsung terhubung, bisa langsung berkomunikasi. Jadi dia menggunakan interface namanya X2. Dan juga si InnotB ini kalau pengen ke core ya, bagian si EPC-nya ini bisa langsung juga menggunakan langsung aja dia lewat menuju ke MME ya, bagian signaling, atau menuju ke SGW atau PGW. Ini bagian datanya. Ini bagian signaling. Nah, jadi pembedanya gitu. Kalau misalnya di 3G kan enggak ya. Di 3G itu kan antar site ya, namanya itu NodeB, itu enggak bisa langsung terhubung ya. Dia harus melalui perangkat RNC dulu, baru dia bisa langsung terhubung. Pokoknya kalau 3G itu kan ya, ada NodeB. NodeB, dia kalau pengen ke core gitu ya, ke core-nya si 3G, dia harus lewat RNC dulu gitu, baru nanti bisa ke SGSN atau GGSN gitu. Dan juga kalau misalnya ada NodeB nih, banyak nih, dia pengen komunikasi, dia harus lewat RNC dulu, jadi gini gitu. Nah, kalau ini lebih simple karena namanya juga 4G ya, Evolve tuh kan lebih simple kan, oke? Okay? Nah, teman-teman, jadi secara garis besar ya, yang kita akan pelajari pada video kali ini adalah bagaimana sih aliran data ya yang dimulai dari user ya atau UI menuju ke InnotB, terus dari InnotB menuju ke MME ataupun ke SGW, ataupun dari InnotB langsung ke bagian EPC. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi nanti kedepannya kita akan mengenal namanya istilah barrier ya, Jadi barrier itu seperti kanal ya teman-teman. Kanal, ilustrasinya itu seperti ini ya. Kanal yang dibuat secara virtual, di mana dia ini tempat jalur ya, jalur atau tempat gitu untuk si signaling sama si data lewat ya. Jadi ini sama ini nanti lewatnya di barrier. Oke? Okay? Nah, kalau kita omongin tentang protokol ya, radio protokol, pasti teman-teman udah pada paham ya, protokol itu kan dia sebagai aturan. Nah, jadi nanti dalam mengirimkan informasi ya, baik dari UI ke sana, ke EPC, UI ke InnotB, InnotB ke MME atau PGW, menggunakan barrier, itu pasti akan diatur. Nah, nanti yang mengatur ada banyak sekali teman-teman layer-layernya. Oke? Okay? Nah, nanti kita akan pelajari. Kita next dulu. Ini adalah agenda yang kita pelajari, yaitu pertama kita belajar dulu bagian user plane, control plane, ya itu dulu bagian radio protokol, kemudian di bagian barrier-nya, baik itu EPS maupun si radionya. Oke, sekarang kita masuk ke radio protokol stack. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman, ya. Ini adalah gambar dari UI, oke, jadi ini adalah usernya. Kemudian ini ada InnotB atau site-nya seperti ini. Dan juga ada MME atau perangkat untuk signaling.
Nah, ini merupakan bagian eutran. Okay, karena dia ada si not being-nya. Dan ini itu bagian si core. Karena ada si, yes, MME. Okay? Nah, kita bisa lihat ya, teman-teman. Kalau misalnya ingin berkomunikasi nih, awal-awal ingin membuat sebuah aliran data atau flow control-nya, itu pertama-tama UI itu harus disediakan jalur dulu. Nah, jalur ini nih yang kita lihat dia berwarna biru muda nih. Oke, jadi ini jalurnya. Mau UI itu pengen ngirim data kek, mau nggak ngirim data kek, pokoknya jalurnya disediain dulu lah gitu ya. Jalurnya disediain dulu. Nah, ini jalurnya itu tidak ada garansi atau tidak ada jaminan ya. Karena dia merupakan jalur yang pertama kali dibangun. Nah, kemudian terdapat jalur lagi yang di bawah sini. Di mana jalur-jalur ini itu merupakan protokol-protokol yang akan kita bahas nih di bagian run-nya ya, teman-teman. Radio protokolnya. Nah, nanti di sini banyak sekali layer-layernya. Dan di sini juga ada layer dinamakan dengan NAS. Nanti di sini dinamakan dengan NAS. Oke, okay? Layer sebelah sini dinamakan NAS dan layer yang ungu ini dinamakan dengan AS. Apa itu NAS? Apa itu AS? Masih ingat ya, kalau AS itu akses stratum. Kalau NAS itu non-akses stratum, oke? Okay? Jadi kalau yang bagian AS ya, bagian AS itu adalah bagian yang terletaknya di sini. Oke, okay? Antara UI dan inode B. Tapi kalau bagian NAS, si UI-nya itu bisa nyambung ke semua layer, yaitu bagian sini, inode B langsung ke MMI. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih layer-layer yang terdapat di dalam sini, kita akan pelajari di next-nya nih. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Inode B, ini kita ngomongin tentang inode B-nya dulu ya. Jadi, layer-layer yang terdapat di dalam inode B sebelah sini nih. Oke? Okay? Jadi, kita pelajari layer yang di sebelah sini nih. Oke? Okay? Nah, pasti dia kalau pengen ke core, itu kan bisa pertama-tama dibuat dulu signalingnya ya kan? Habis signalingnya udah dibuat nih, jalurnya dibuat, dia baru dibuat namanya si usernya, user plane-nya. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Ya, ini ada yang namakan dengan control plane atau signaling, dan ini adalah user plane atau yang bagian data. Ini layer-layer ini akan mengontrol signalingnya, dan ini semuanya akan memberikan atau mengirimkan si datanya dari si user itu sendiri, oke? Okay? Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya, ini adalah di bagian UI. UI itu dia punya layer-layer lagi teman-teman. Jadi di sini ada layer 1, ada MAC, ada RLC, PDCP, RRC dan NAS. Terus di sini juga nih bagian control, bagian user plane juga sama, ada L1, MAC, RLC, PDCP, IP dan application. Nah, L1 ini bisa disebut dengan physical layer ya. Atau layer yang paling bawah gitu. Dari UI menuju ke inode B. Inode B yang banyak layernya ini, itu dia menggunakan interface, yaitu LTE UU. Terus dari inode B ke MMI, itu menggunakan interface yang namanya S1 MMI. Oke, okay, jadi ini, ya, semuanya ini, itu menggunakan interface ini, dan ini menggunakan interface ini. Ini juga, dari UI ke inode B menggunakan interface LTE UU. Kemudian dari inode B menuju si SGW menggunakan S1U, dan dari SGW menuju ke PGW gunakan dengan S5 atau S8. Nah, kenapa SGW di sini namanya dengan serving gateway dan PGW yaitu PDN gateway? Jadi PGW itu sama aja ya dengan PDN gateway. Jadi kalau misalnya PDN gateway itu adalah GGSN yang terletak di jaringan 3G itu di kembangkan dan dijadikan sebuah core yang digunakan untuk 4G, yang dinamakan dengan PGW. Jadi ini adalah pengembangan dari si 3G. Nah, kalau PGW itu sendiri adalah komponen yang udah dibuat pure di bagian 4G-nya sendiri. Jadi kalau ini udah ada ya teman-teman, jadi GGSN-nya di-upgrade, jadi si PGW, kalau yang PGW adalah pure punya dia sendiri, jaringan 4G gitu. Oke, okay? Nah, kemudian ini adalah bagian AS. Nih, saya ganti warna ya. Ini adalah bagian AS. Nih, dari sini, ini adalah bagian AS. Ini juga bagian AS.
Okay? Nah, kenapa AS? Karena dia bentuknya seperti ini, ya. Dia di sebelah sini. Dia tidak langsung terhubung ke semua layar yang di atasnya. Makanya dia dinamakan dengan AS. Ini juga nih, ini AS, nih, ini sama ini. Itu AS, teman-teman. Nah, kalau yang NAS, ya, dia merupakan jalur yang awal-awalnya dibangun dari UI ke bagian MMI. Jadi, NAS itu, dia jalurnya satu biji seperti ini saja. Dia tidak melewati layer-layer apapun. Karena ini merupakan default barrier atau kanal yang defaultnya gitu yang diberi. Nah, ini juga nih AS, NAS nih bagian IP ya. IP juga NAS. No, dia ngalir langsung ke bagian si core-nya. Lalu kalau application apa? Application adalah service yang dilayani oleh si IP. Jadi IP ini bisa buat layanan apa aja sih? Nah, itu dinamakan dengan application. Oke. Okay? Saya rasa ini akan kita bahas lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.